السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wa la Ikhwani wa rahimani wa rahimakumullah Bapak Ibu sekalian akhwat sekalian mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul 'izzati wal jalalah yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada diri kita sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk duduk di salah satu rumah dari rumah rumah Allah tabaraka wa ta'ala ini itu di masjidnya Allah tidak lain tidak bukan menjalankan salah satu bentuk kewajiban yang Allah wajibkan diri kita itu salat maghrib secara berjamaah kemudian melanjutkan kewajiban selanjutnya yaitu talabul ilmi syar'i i" menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama yang jelas itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan juga muslimah di dalamnya. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerangkan ilmu syar'i itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa d-din, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahaf kita kajian kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhirlah kita bahas tentang dakwah sirriyah, itu dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengislamkan beberapa sahabat yang ketangan terkenal dengan as -Sabiqun al Awwalun orang-orang yang paling pertama masuk Islam. Dan dakwah sirriyah ini berlangsung kurang lebih sekitar tiga tahun lamanya Kurang lebih sekitar tiga tahun lamanya Disebutkan oleh Al Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya ada sekitar 40 sampai 50 orang yang masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dengan dakwah sirriyah ini. Kemudian setelah tiga tahun berlalu maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah jahriyah. Berdakwah secara terang-terangan. Al-jahar bid-da'wah. Dan pada hakikatnya memang dakwah adalah apa? Jahriyah. Tapi dari awal ketika di fase Mekah ketika pada saat itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri kemudian belum kuat dan lain sebagainya maka Allah Azza wajalla berikan perintah untuk berdakwah secara tersembunyi-sembunyi dulu. Baru kemudian setelah 3 tahun Allah Azza wajalla wajibkan untuk dakwah secara terang-terangan. Allah Tabaraka wa Taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat ke 24 <tuh> وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ Dalam surah syuara, surah 26, ayat ke-24. Sebentar. Afwan, dua, ayat ke-214. Bukan, bukan 24, 214. وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ Dan Dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Ketika turunnya ayat ini, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara jahriyah. Ada juga yang lain mengatakan seperti Al Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah, rahimahullah Taala dalam kitabnya Zadul Maat mengatakan, ketika turunnya surah Al Hijr, kalau tadi surah apa? Syuara ayat 214. Kemudian ini surah Al-Hijr surah 15 ayat ke 94 dan 95 terutama 94 nya fasda' bima tu'mar wa'arid anil jahilin inna kafayna kal mustahzi'in <coughs> maka sampaikanlah olehmu ya Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang bodoh sesungguhnya kami kata Allah Azza wa Jalla akan memelihara akan akan memeliharamu akan menjagamu dari orang-orang yang memperolok-olokmu al Ibnu Qayyim mengatakan ketika turunnya ayat ini maka Allah Azza wa Jalla mengumumkan dakwah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jahriyah. Jadi paling tidak ada paling tidak ada dua ayat ya. Yang pertama itu surah Al-Syu'ara, surah 26 ayat 14, kemudian dalam surah Al-Hijr ayat ke 94 dan juga 95. Disebutkan nih oleh al Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zaidul Ma'ad dan pada kikatnya kata para ulama, sebenarnya orang-orang Quraisy ada yang sudah mengetahui tentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sirriyah, sembunyi-sembunyi, mereka membiarkannya karena mereka menganggap itu sesuatu yang tidak mengusik mereka, sesuatu yang tidak berbahaya gitu. Dan ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara jahriyah, baru di sini timbul penolakan. Baru di sini timbul penentangan kepada dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jelas yang paling pertama menentang dakwah beliau siapa pamannya sendiri Abu Lahab disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Muslim lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin ketika turunnya surah Atau ayat wa angzir ashiratakal akarabin peringatkanlah keluarga terdekatmu. Qama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala Safa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri di bukit Safa, kemudian mengatakan, Ya Fatima binti Muhammad, wahai Fatima binti Muhammad, siapa Fatima ini? Anak perempuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Safiya binti Abdul Muttalib wahai Safiya, siapa Safiya ini? ببى نبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا املك لكم من الله شيئا وهي صفيه بنت محمد وهي فاطمه بنت محمد وهي صفيه بنت عبد المطلب وهي بنو عبد المطلب لا املك من الله شيئا كنت لا bisa menolongmu sama sekali aku tidak bisa menolong kalian sama الله Saluni min mali masyi'tu mintalah kepadaku harta terserah kalian tapi aku tidak bisa menolong kalian dari azab Allah tabaraka wa ta'ala dalam riwayat yang lain Abu Hurairah meriwayatkan Lamma unzilat hadhihi al-ayah ketika turunnya ayat ini wa angzir ashiratak al-aqrabin da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisy maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak berdakwah kepada orang-orang Quraisy Fajtama'u fa'amma wa khassa Maka berkumpulah secara umum dan juga secara khusus Faqal, kemudian Nabi SAW bersabda Mengatakan kepada mereka Ya Banu Ka'ab ibn Lu'ay Wahai Bani Ka'ab ibn Lu'ay Itu keturunan Ka'ab bin Lu'ay Quraisy maksudnya Angkidhu angfusakum minan nar Selamatlah, Selamatkanlah diri-diri diri kalian dari api neraka Allah يا بني مرحب بن كعب وهي بني مرحب بن كعب انا كترونه مرحب بن كعب انقذوا انفسكم من النار سلمت كان دياركم من راكا. يا بني عبد الشمس وهي بني عبد الشمس انقذوا انفسكم من النار سلمت كان دياركم من راكا. يا بني عبد مناف وهي بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار سلمت كان دياركم من راكا. يا بني هاشم وهي بني هاشم Angkidu ang fusakuminan nar. Selamatkan diri dari kalian dari api neraka. Lihat dari yang paling atas tu, Banu Kaab bin Luay, terus Murrah bin Kaab, terus sampai ke Bani Hashim. Angkidu ang fusakuminan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Mutalib. Wahai Bani Abdul Mutalib. Angkidu ang fusakuminan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah. Wahai anak Wahai Fatimah binti Muhammad, angqidhi anafs nafsika minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum min Allahi shay'an, karena sesungguhnya aku tidak mempunyai tidak bisa menolong kalian sedikit pun dari azab Allah. Ghaira anna lakum rahiman sa'uballuha bi bala bil Tidaklah hain ketika karena aku mempunyai silaturahim kepada kalian untuk hubungan kekeluargaan karena itu aku membasahinya. Maksudnya apa? Memperingatkan kalian. Menyambungnya tentang masalah berdakwah di jalan Allah. Dalam riwayat lain, lebih spesifik lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib. La aghni 'anka min Allahi Aku sama sekali tidak bisa menolongmu dari azab Allah sedikit pun. Ya Safi ya Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam La ughni anki minallahi syai'ah Wahai Safiyah, bibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aku sama sekali tidak bisa menolongmu dari azab Allah sedikit pun Ya Fatima binta Muhammad Wahai Fatima binti Muhammad Salini ma syi'ti mimmali Mintalah kepadaku harta semaumu, silahkan Lauhni angki minallahi syai'a karena aku tidak bisa sama sekali menolongmu dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Ini anak langsung berarti kan ya. Fatimah anak langsung, Safiyah bibi langsung, Abbas paman langsung, betul ya? Banu Abdul Motib, Banu Banu Nabi, baninya Nabi kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung gitu. Enggak bisa sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menolong dari azab Allah jika mereka kufur kepada Allah, jika mereka tidak beriman kepada Allah, Jika mereka tidak mentauhidkan Allah, jika mereka tidak menjauhkan kesyirikan, jika mereka tidak beramal saleh. Dan mereka Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma, nama lama wa anzir ashiratak akal Ketika turunnya ayat dan peringatkanlah keluarga terdekatmu. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Fajalayunadi. Kemudian Nabi saw memanggil berseru, ya bani Fihir, wahai bani Fihir, Fihir ini siapa? Fihir ini siapa? Quraisy, Quraisy Quraisy ini nih kan dari Fihir, ya bani Fihir, wahai Quraisy maksudnya, ya bani Adi, wahai bani Adi. Dalam riadatnya disebutkan Rasul saw mengatakan, ya sabahah, sabahah artinya pagi yang berbahaya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memak di sini memakai sedikit dari kebiasaan adat orang-orang Quraisy ketika memanggil orang dalam keadaan genting. Yang pertama beliau naik ke bukit, ke gunung, bukit sofa. Yang kedua menggunakan kata-kata ini nih ya, sobaha. Sobaha ini kata orang tadi apa? Pagi-pagi ya dalam keadaan genting, berbahaya. Ini digunakan biasanya oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Mekah mungkin ingin diserang musuh dan lain sebagainya maka mereka naik ke bukit atau ke gunung dengan membuka bajunya kemudian melempar debu ke mukanya kemudian mereka mengatakan ini ya tapi Rasulullah SAW membuang beberapa adat yang tidak benar contohnya apa? membuka baju kemudian apa? melempar debu di mukanya Rasul tidak melakukan itu Rasul hanya melakukan naik ke atas gunung kemudian apa? mengatakan dengan kata-kata sabaha itu untuk memperingatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa akan ada sesuatu yang penting yang akan dikabarkan gitu. Ketika di bukit sofa tersebut. Hatta jama'u sampai mereka ber semua berkumpul, faj'ala rajul idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan mahu. Maka salah so maka sampai sampai mereka itu semua keluar untuk melihat apa yang diakat dikatakan Nabi Muhammad tersebut sampai-sampai kata riwayat disebutkan apa orang-orang yang tidak bisa datang mengirim utusannya ada apa nih kirim utusannya saya nggak bisa datang mungkin lagi sibuk dan lain sebagainya maka kemudian Fajr Abu Lahab Quraisy datanglah Abu Lahab dan juga Quraisy di antara Quraisy berarti Abu Lahab ya wafir Malak kata Abu Lahab, Abu Lahab berkata kepada ponakannya Malak ya Muhammad ada apa denganmu ya Muhammad Fakal ara'aytum. Ar, Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil turidu an alaikum. Bagaimana pendapat kalian? Kata Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy. Kalau aku mengabarkan di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang Mekah ini nih. Aku untuk musaddiqi, apakah kalian akan mempercayai diriku? Serempak kafir Quraisy mengatakan apa? Wallahi ya Muhammad ma jarrabna alayka kathiba Demi Allah ya Muhammad, kami tidak pernah temukan engkau berdusta. Dalam rakyat lain, ma jarrabna illa sidqa. Demi Allah ya Muhammad, kami tidak pernah menemukan dirimu kecuali selalu jujur. Ya pasti kami percaya gitu maksudnya. Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid. sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian di depan azab Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat keras maksudnya apa aku adalah seorang nabi yang akan memperingatkan kepada kalian tentang azab Allah azza jika kalian tidak mau jika kalian tidak mau taat kepada Allah jika kalian tidak mau mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala maka yang paling pertama menolak dakwah beliau tidak lain tidak bukan adalah paman beliau sendiri Abu Lahab saya mau tanya ada hadiah ini siapa nama asli Abu Lahab angkat tangan Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. La, itu Abu Jahal, Abu Hakam, fotol yang ha? Abdul, Abdul Uzza. Abdul Uzza, Abdul Uzza, Abdul Uzza itu nama asli dari Abu Lahab, Lahab dari kata-kata apa yang artinya api yang memerah. Abu Lahab ini terkenal apa? Mukanya memang merah. Sebagian ulama mengatakan saking gantengnya, saking tampannya. Tapi ketampanan sama sekali nggak bermanfaat bagi diri Abu Lahab. Ketika, ketika Rasulullah SAW berdakwah seperti itu, yang paling pertama menolaknya Abu Lahab. Tabbarlah ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka engkau ya Muhammad, apakah karena ini kau mengumpulkan kami? Maka Allah Azza wa turunkan surat apa? سورة الله فورا كتقل صلاتي أنت راني إن شاء الله سرى المسد اللهب تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وإمرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله عز وجل يأتي دبر قريش طب ينقص ما سق من راق لهب dalam Al-Quran ya betul ya nggak pernah kecuali siapa Abu Lahab padahal pada saat itu Abu Lahab masih masih hidup dan ini kata para ulama menunjukkan bagaimana kebenaran Al-Quran mu'jizatul Quran i'jazul mu Quran, Quran padahal kalau Abu Lahab ingin mendustai Al-Quran kan oh anda mau masuk Islam nih batal berarti Quran betul ya tapi itu nggak terjadi ternyata subhanallah bagaimana firman Allah azza Jalla, pasti benar sudah nggak mungkin salah Abu Lahab pasti akan menjadi apa? Penghuni neraka dan itu pasti nggak ada satupun orang-orang kafir Quraisy yang Allah azza wa Jalla memfonis langsung orang itu pasti pasti masuk neraka dan dia masih hidup kecuali Abu Lahab dalam dalam Al Quran Al-Karim karena bagaimana penantangannya kepada dakwah Nabi saw. Bukan hanya ini yang dilakukan Ikhwan. Ini yang pertama disebutkan juga dalam riwayat apa? Ketika ada orang dari luar Mekkah masuk ke Mekkah Abu Lahab selalu berada di depan pintu perbatasan Mekah mengatakan hati-hati di dalam ini ada orang yang penyair gila ada orang yang sinting dan lain sebagainya jangan kalian dengarkan sama sekali apa yang dia omongin ini padahal ponakannya sendiri bayangkan kemudian juga ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di belakangnya juga sering kemudian mengatakan di ini orang gila nih sambil melempari batu dan lain sebagainya bersama istrinya makanya Allah mengatakan apa? wa dan juga apa? istrinya akan menjadi Hamalatul Hatab menjadi membawa kayu bakar nanti diapin api neraka jahanam. Siapa nama istrinya? Ummu Jamil. Ummu Jamil. Ummu Jamil kunyahnya aslinya apa? Orang yang cantik gitu. Apa wanita yang cantik tapi kelakuannya tidak seperti apa? Namanya Ummu Jamil nama aslinya Arwa. Maksudnya siapa? Arwa. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari seorang sahabat yang bernama Amr ibn Abbas as Sulami. Amr ibn Abbas as Sulami ini tinggal di luar Mekah. Beliau mendengar pada saat itu ada kegaduhan di Mekah gitu. Ada, sesu ada, sesu ada sesuatu di Mekah, ada mengatur Nabi dan lain sebagainya. Maka Amr bin Abbas as Sulami berkata tentang keislamannya. riwayatkan hadis ini dari Imam Muslim. Amr mengatakan kuntu fil Dahulu aku ketika di jahiliyah, di zaman jahiliyah aku menyangka bahwa manusia ini dalam kesesatan. Ini fitrah ya kawan. Allah berikan kepada Amr bin Abbas As-Sulami fitrah. Aku menyangka kata Amr ini orang-orang Quraisy dalam kesesatan nih. Eh. Wa annahum ala shay'in, wa hum ya'budun al-awthan. dan sesungguhnya mereka bukan di atas kebenaran. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala. Fasami atu birojulin di Makkah yuhbiru yuhbiru akbaran. Maka aku mendengar seorang laki-laki di Makkah yang mengabarkan satu berita. Fakatu ala rahidati fakadim tu alaihi. Maka aku naik kepada tungganganku. Kemudian aku berjalan menuju Makkah. Faidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mustahfian jurau alaihi kaumuh. Dan ketika aku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sedang dalam keadaan bersembunyi karena takut diserang oleh kaumnya. Takut di apa namanya? Jura itu sesuatu su apa? Ses berani kaumnya berani untuk menyerangnya atau berani untuk menyiksanya. <tuh> alaihi maka aku bersembunyi-sembunyi supaya aku bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ini Mekah aku menemuinya. Fakultu lahum. maka aku mengatakan kepada Nabi Muhammad ma, ma apa engkau ini? Kenapa engkau ini? Maka Rasul mengatakan ana nabi, aku adalah seorang nabi. Maka Amr bertanya, "Ma nabi? Apa itu nabi?" Apa itu? Nabi. Arsalani Allah. Allah azza jalla mengutusku. Bi ayyi Shayin arsalak? Dengan apa? Allah mengutusmu itu dengan apa kata Amr? قال أرسلني بسيرة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا الله mengutusku dengan selalu apa supaya uh, menyambung tali silaturahmi kasr al awthan menghancurkan berhala kemudian agar hanya Allah saja yang ditauhidkan dan menjauhi sekutu selain Allah menjauhi sesembahan selain Allah qultu lahu faman ma'aka ala hadha siapa yang mengikutimu ini kata Amr HURRUN wa abdun. Lihat Rasulullah SAW tidak mengatakan ada 40 orang, 50 orang. Enggak, Rasulullah hanya mengatakan hurun wa abdun. Seorang hamba sahaya dan juga seorang yang apa? Yang merdeka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW takut Amr ini dari luar Mekah, enggak tahu siapa ini orang gitu. Rasulullah SAW takut ketika menyebutkan ada 40 orang, 50 orang yang telah menjadi Islam, Rasulullah SAW takut keselamatan dari para sahabatnya ini ter terancam nantinya. Berbahaya wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakar wa Bilal mimman mimman amana bihi ternyata pada hari itu adalah Abu Bakar dan Bilal yang dimaksud Abu Bakar dan Bilal yang telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qultu inni muttabi'uka niat Allah berikan hidayah langsung detik itu masyaallah aku ingin mengikutimu nih wahai nabi wahai Muhammad kalau inna kayu engkau tidak akan bisa sekarang, enggak akan mampu engkau sekarang. Kenapa? Para ulama mengatakan Amr bin Abbasah ini dari luar Mekah. Kalau dia masuk ke Mekah beriman di Mekah habis dia. Orang-orang oleh oh, orang-orang apa? Orang-orang Quraisy enggak mungkin ada yang menolongnya ketika dia apa? Ketika dia disiksa dan lain sebagainya dan itu yang terjadi oleh sebagian sahabat yang kabilahnya tidak ada di Mekah hanya sendirian atau kabilahnya mungkin sedikit dan lain sebagainya disiksa diantaranya antaranya apa? Di sahabat-sahabat Bilal dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah SAW takut terjadi ini kepada Amr bin Abbas As-Sulami. Al hali wa, halen, wa halen nas. Apakah kau enggak lihat bagaimana keadaanku sekarang dan keadaan manusia yang telah beriman kepadaku sekarang? Lakin ila ahlik. Tapi sekarang kau balik dulu ke kaummu. Kau pulang ke kaummu. Fa idza sami'ta qad dhahartu Fatini, apabila engkau telah mendengar aku telah menang, datanglah engkau ke sini. Dan ternyata disebutkan di riwayat Amr bin Abbas as sulami ini balik ke kaumnya dan berdakwah ke kaumnya dakwah tauhid dan banyak dari kaumnya masuk Islam. Banyak dari kaumnya masuk Islam dari tangan Amr ibn Abbas as sulami ini subhanallah. Ini disebutkan para ulama tentang ini. Ada juga riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum Rasulullah SAW berdakwah di Bukit Safa, beliau mengumpulkan dulu para pamannya Abu Talib dan lain sebagainya kemudian menyebutkan isi dan lain sebagainya tapi riwayat-riwayat tersebut di khilafkan oleh para ulama tentang masalah keabsahannya dari kisah-kisah ini dakwah jahiliyah Nabi Nabi Muhammad SAW, banyak sekali hikmah yang bisa dipetik luar biasa banyak sekali hikmah yang bisa dipetik oleh kita sendiri yang pertama kata para ulama bagaimana pentingnya akidah yang benar tauhidullah dan ini inti dakwah para nabi dan rasul jelas walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu ada utusan ada seorang ada ada rasulnya apa tugas rasul itu an i'budullaha wajtanibut taghut hendaklah rasul tersebut menyeru kepada umatnya hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah menjauhi taghut lihat ketika akidah seseorang benar maka dia akan selamat dunia akhirat ketika tauhid seseorang benar dia akan selamat dunia akhirat karena itu tidaklah semua nabi kecuali mereka memang diutus untuk apa untuk mendakwahkan kepada umat tauhidullah mentauhidkan Allah menjauhkan kesyirikan Allah azza Jalla juga berfirman dalam surah al-anbiya surah 21 ayat 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau ya Muhammad melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan aku kata Allah maka sembahlah olehmu sekalian aku kata Allah tidak ada satu pun selain Nabi Muhammad SAW kecuali apa? memang mendakwakan dakwah tauhid dakwah aqidah ini yang pertama, bagaimana pentingnya apa? Akidah. Karena amal-amal seseorang ketika akidahnya rusak, nggak ada, gak ada, gak ada manfaatnya sama sekali. Karena itu rukun Islam yang paling pertama apa? Oh, jawabnya ragu-ragu Masya Allah. Itu nggak hafal lah syahadatin apa gimana nih? Syahadatin, betul ya? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Baru kemudian sholat, puasa, zakat, haji. Para ulama mengatakan apa? Yang pertama rukun yang pertama Islam itu seperti angka satu, ibarat angka satu. Kemudian yang kedua sampai yang kelima seperti ibarat angka nol. Kalau satu ini nggak ada, nol ini nggak akan ada manfaatnya ke belakangnya. Saham itu? Ada orang kafir sholat berjamaah di masjid, tapi kafir gitu. Atau ketika Ramadan, anak mau ikut puasa deh. Ketika orang bayar zakat, anak juga mau bayar zakat, kafir tapi nggak akan manfaat sama sekali. Ketika dia tidak mengucapkan apa? Syahadat dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak menjauh, di, menjauhkan kesyirikan, nggak ada manfaat sama sekali. Angka satu ibaratnya. Kemudian ke, ke belakangnya ada langkah nol. Satunya nggak ada, nol nggak akan manfaat itu. Subhanallah. Makanya ketika seseorang datang nanti di hari kiamat, tapi kemudian dia mengkufuri Allah Azza wa Jalla, وَقَدِمْنَا إِلَا مَعَامِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَأَ مَنْثُورًا kami akan jadi kami akan datangkan amal-amal seseorang tersebut dan kami akan jadikan seperti debu yang berterbangan amal tersebut. Tidak ada sama sekali artinya. Ketika akidah seseorang rusak, tauhid seseorang rusak, maka tidak ada artinya sama sekali. Ini yang pertama. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dakwah tauhid. Dalam riatan disebutkan, Kulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaumku, Rasul menyeru kepada kafir Quraisy, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung, bahagia, sukses, berhasil. Tuflihu. Maka mereka menolak. Kenapa? Karena mereka faham kalimat arti makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Beda beda sama kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang ketika mengatakan la ilaha illallah ternyata nggak paham dari makna la ilaha illallah tersebut. Ya, saya ber, saya bersyahadat tapi meminta kepada kuburan, meminta kepada penghuni gunung, meminta penghadap memberikan sesajen kepada lautan dan lain sebagainya. Batal ini syahadatnya. min dzalik. Konsekuensi dari la ilaha illallahnya rusak di sini subhanallah. Kafir Quraisy mengetahui kalau mereka mengatakan la ilaha illallah konsekuensinya mereka, mereka harus menghancurkan 360 berhal yang ada di sekitar Ka'bah. La ilaha illallah Lihat. mereka faham mereka orang Arab asli tentang masalah itu subhanallah. Ini yang pertama dakwah tauhid. Yang kedua kata para ulama memulai dakwah itu dari orang terdekat. Allah mengatakan wa al dan berikanlah peringatan kepada keluarga terdekat kalian. Makanya Rasulullah SAW berdakwah pertama kali kepada istrinya, kemudian kepada budaknya, kemudian kepada teman dekat dan lain sebagainya saudaranya. Baru kemudian dakwah secara Syria dakwah jahriyah memulai dari yang terdekat dulu nih ayat yang dibacakan imam tadi masya Allah ya yuhalladzina amanu ku angfusakum wa ahlikum nara orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka dan keluarga kalian dari api neraka Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini alimu awladakum ad-din wa ad bi akhlaqil islam ajarkan anak-anak kalian keluarga kalian dengan din agama lihat din bukan dunia din agama dan didik mereka dengan pendidikan islamiah dengan pendidikan akhlakul karimah yang dalam Islam bukan pendidikan ala barat Amerika tidak sama sekali tapi pendidikan islamiah seorang kepala keluarga berkewajiban untuk mendidik anak dan istrinya dengan pendidikan islamiah Pertanyaannya sekarang, bagaimana kepala keluarga itu dapat mengajarkan agama yang benar kepada anak dan istrinya kalau kepala keluarga tersebut nggak ada modal dalam agamanya? Tidak berilmu tentang ilmu agamanya, apa yang mau dia sampaikan kepada anak dan istrinya? Kan itu menjadi kewajiban benar-benar bagi kepala keluarga untuk berilmu tentang agama ini sehingga mengajarkan agama ini kepada anak dan istrinya. Yang ketiga kata para ulama' Allah Azza Jalla berulang kali mengatakan dengan kata-kata nazir. Contoh sebelum ini Allah mengatakan dalam surah Al-Muzammil, "Qum fa'angzir. Bangunlah wahai Muhammad fa'angzir, berikan peringatan. Angzir itu dari kata-kata nazir. Yang artinya apa? Kabar buruk. Kabar yang mengancam gitu. Qum fa'angzir. Di sini juga Allah katakan wa angzir al aqrabin. Berikanlah peringatan dengan kabar ini nih, kabar selam, dari apa kepada, kepada terdekat kalian, Allah juga Rasul juga mengatakan ini, Lakum Nazirum Mubin, sesungguhnya aku adalah Nazir, pemberi peringatan kepada kalian. Nazir, Nazir ini beda sama bashir. Bashir ini kabar gembira, kalau Nazir ini kabar apa? Buruk. Para ulama mengatakan tentang masalah ini apa? Bahwa seseorang, seorang dai kata para ulama wajib mengingat kemanusia tentang kabar dahsyat azab akhirat nantinya. Nah, masalah ini nih, kan. Supaya manusia apa? merasa takut hatinya sehingga hanya bertakwa kepada Allah. Hanya takut kepada Allah. Kewajiban bagi seorang dai, lihat Rasul Rasul disampaikan oleh Allah, "Qum fa'anzir wa anzir aqrabin Ana an-nadzirul mubin dan lain sebagainya. Nadzir selalu nazir Walaupun dua-dua ini harus seimbang basyir wa nadzir. Kabar gembira dan juga kabar buruk. Kabar apa? Ancaman. Ada surga, ada neraka maksudnya. Tapi Rasulullah SAW dalam sering Allah azza jalla menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Memperingatkan, 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 memperingatkan untuk apa? Untuk hari akhirat, bagaimana azab Allah itu sangat keras nanti di hari akhirat, bagaimana siksa Allah itu sangat dahsyat di hari akhirat. Karena itu Allah azza jalla menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi peringatan kepada manusia. Ini, ini yang ketiga kata para ulama, seorang dai selayaknya untuk selalu memberikan apa, nazir peringatan tentang alam akhirat dan hari penghisapan nanti bagi para umatnya atau bagi para pengikutnya kemudian selanjutnya yang keempat orang yang mendakwakan dakwah tauhid pasti ada tantangannya pasti ada seperti orang Abu Lahab bukan insya Allah pasti setiap nabi dan rasul untuk melihat nggak mungkin nggak ada setiap Nabi dan Rasul pasti ada orang yang apa? Benci kepada Nabi dan Rasul tersebut. Karena itu kata-kata Abu Lahab ini tabat lagi ya Muhammad. Bukan hanya Abu Lahab saja kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak ternyata orang-orang yang seperti Abu Lahab ini. Ketika orang mendakwakan tauhid seperti ini, Subhanallah. Pasti ada orang-orang yang apa? Tidak suka dengan dakwah tauhid. Maka ini fitrah ketika kita mendakwakan tauhid mendakwakan umat jauh dari kesyirikan pasti ada tantangannya pasti ada orang yang suka dan pasti ada orang yang tidak suka pasti ada yang seperti Abu Bakar dan pasti ada yang seperti Abu Lahab itu fitrah tapi bukan berarti bukan berarti berhenti kemudian tidak Rasul Shallallahu tidak berhenti sama sekali kita bahaslah ini bagaimana penentangan penentangan dari kafir Quraisy kepada dakwah Nabi Muhammad, penyiksaan kepada para sahabat luar biasa. Mereka berhenti tidak sama sekali. Mereka yakin. 13 tahun Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah untuk menanamkan tentang masalah la ilaha illallah. Yang pada saat itu Allah Azza wa Jalla belum menurunkan syariat puasa, zakat, syariat salat pun di akhir-akhir atau -akhir di ujung-ujung sebelum sebelum para sahabat dan Rasul hijrah ke Madinah ketika Nabi Isra dan Mi'raj di ujung-ujung itu. 13 tahun bayangkan Rasulullah SAW menanamkan para sahabat tentang masalah apa? Tauhid, akidah yang benar Ini pentingnya belajar tauhid yang benar ikhwan. Sampai kemudian Allah Azza Jalla menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah Lihat ini pentingnya bagaimana tentang masalah dakwah Tauhid kata para ulama Yang kemudian yang kelima ya Yang kelima Allah Azza Jalla mengatakan tadi apa? inna kafayna kal in. sesungguhnya kami yang akan menjagamu dari orang-orang yang mengolok olokmu ya Muhammad sesungguhnya kami kata Allah yang akan menolongmu yang mencukupimu dari orang-orang yang, yang mengolok-olokmu ya Muhammad ini yakin nih kawan yang kelima nih pertolongan Allah pasti selalu ada bagi orang-orang yang mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah yang benar. Betul tadi yang keempat apa? Pasti ada penentangan, itu pasti fitrah. Tidak mungkin tidak, subhanallah. Tapi yakinlah Allah azza wa jalla akan memberikan pertolongan. Bahkan dari arah yang sama sekali tidak kita sangka-sangka. Tapi yang jadi masalah kita yakin atau tidak akan pertolongan Allah tersebut. Kita yakin atau tidak ketika kita mendakwahkan tauhid ini, mendakwahkan akidah yang benar, mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak pertentangan, yakin atau tidak Allah azza wajalla akan menolong kita. Itu subhanallah. Wajiban kita berdakwah dengan dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan hikmah menjalani seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmu, dengan apa bersabar dan lain sebagainya. Ketika ada penentangan sabar, doa kepada Allah Azza Wajalla agar Allah berikan kekuatan bagi diri kita. Karena pasti tidak mungkin tidak ketika orang berdakwah di jalan Allah wa ta Taala, Allah Azza Wajalla pasti akan berikan ujian, cobaan dan lain sebagainya seperti yang di seperti yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Selanjutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik ke Bukit Sofa, beliau mengatakan tadi apa? Ya sabah, wahai pagi yang genting, pagi yang berbahaya, memanggil kafir Quraisy dengan adat kebiasaan kafir Quraisy. Tapi dihilangkan sebagian. Apa yang dihilangkan? Rasul tidak membuka bajunya, kemudian tidak apa? Melempar debu di wajahnya. Di sini kata para ulama apa? dibolehkan mengikuti adat istiadat selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat agama karena adat itu pada kikatnya hukumnya boleh dalam Islam selama adat itu tidak apa bertentangan dengan syariat Al-Quran dan juga As-Sunnah Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa dan itu kebiasaan orang Arab jahiliyah ketika mengabarkan sesuatu yang penting, genting, berbahaya kemudian Rasulullah SAW menggunakan kata-kata sabaha sama ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat ketika genting. Tapi Rasulullah SAW membuang sesuatu yang tidak tidak boleh dalam Islam. Contohnya tadi bermuka baju, kemudian melempar apa? debu pasir atau di mukanya menunjukkan sesuatu yang tidak benar tentang masalah hal tersebut. Ini sebutkan para ulama tentang masalah ini. Ya, sabahah tentang masalah hal tersebut. Kemudian Yang selanjutnya ada bukti kemujizatan Al-Quran yang saya katakan tadi. Ada bukti tentang kemujizatan Al-Quran Al-Karim bahwa ternyata pasti Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir. Meninggal dalam keadaan kafir. Kalau kita mau pakai logika nih, kan betul ya? Kalau kita pakai logika nih, Abu Lahab ketika Allah katakan dalam surat Tabat ini, surat Al-Lahab ini pasti mati dalam keadaan kafir. Misal ketika dia mau mendustakan Al-Quran, Al-Quran enggak benar, saya masuk Islam nih. Bisa aja sebenarnya, sebenarnya. Betul ya? Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla telah takdirkan. Allah Azza wa Jalla telah takdirkan ini dan telah tulis dalam kitab Luhul Mahfudnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran dan tidak akan mungkin salah dalam Al-Quran tersebut. Dia menunjukkan mu'jizatul Quran. Bagaimana ijazul Quran? Bagaimana mukjizatnya Al-Qur'an? Apa yang dalam Al-Qur'an itu pasti benar, tidak mungkin tidak, tidak mungkin salah. Walaupun bertentangan dengan akal pikiran kita, perhatikan baik-baik. Walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita, walaupun bertentangan dengan kebanyakan manusia zaman sekarang, pasti benar yang namanya Allah dan Rasulnya tidak mungkin salah. Dan ini mengandung apa? Bagaimana kemukjizatan Al-Qur'an? bahwa Abu Lahab pasti akan mati dalam keadaan kufur dan masih banyak pada ikatnya insya Allah faidah-faidah -fa yang bisa diambil dari bagaimana dakwah siriyah Nabi Muhammad SAW insya Allah ta'ala kita teruskan pada kesempatan selanjutnya intinya bagaimana Rasul SAW memulai pada saat itu memulai dakwah kepada kaum kafir Quraisy yang pasti banyak penentangan dan yang pada saat itu mulailah kaum muslimin banyak penindasan, banyak pengancaman bahkan pembunuhan dan lain sebagainya. Yang itu semua menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan gentar tapi tambah kuat untuk menjalani apa yang Allah azza wajalla perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah azza wajalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa selalu istiqamah di jalan Allah seperti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya sehingga Allah azza wajalla bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. sebagaimana Allah azza wajalla kumpulkan kita di tempat ini mudah-mudahan juga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus yang tanpa hisab dan juga tanpa azab. Allahumma amin rabbil alamin subhanak walhamdika syaduwalaila lan tastaghfiraka wa tubirak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.